Jadi ada pertanyaan lagi dari teman-teman kita di channel Upgrade ini. Saya munculin di sini dari Aris Reza Iskandar 7158. Kak, tolong bahas interest untuk skincare dan klinik kecantikan dong, usaha lokal. Oke, jadi saya bingung ya makna usaha lokal pada awalnya itu apa. Tapi nggak apa-apa, kita akan bahas di video ini. Jadi sebelum masuk ke sana, kembali lagi bersama saya Chondrias dari Upgrade.id. Dan hari ini akan bahas gimana atau interest Facebook Ads apa yang cocok untuk usaha lokal ya. Jadi sebenarnya bukan usaha lokal, kayaknya lebih ke skincare ya. Karena kayaknya saya butuh skincare ya. Jadi sebelum masuk ke sana, kembali ini ya, langsung masuk aja ke layar laptop saya, teman-teman, untuk menjelaskan lebih detail. Jadi usaha lokal, saya nangkepnya awalnya ya, teman-teman ya, usaha lokal itu adalah usaha yang hanya menjangkau sekeliling aja ya. Jadi kayak misalkan teman-teman jualan atau buka warung. Nah, warung itu kan kita paling hanya bisa menjangkau 5-10 kilometeran sekitar aja kan. Ya, jadi saya akan bahas itu dulu, terus kita akan bahas untuk skincare-nya. Ya, jadi seperti biasa, sebagai contoh saya akan langsung kasih tunjuk traffic ya misalkan ya. Oke. Nah, di sini teman-teman, di bagian adset, kalau misalkan ya, usaha lokal, karena kita ada juga beberapa yang apa klien yang usaha lokal. Jadi misalkan usahanya adalah kafe. Jadi kafe itu teman-teman, kalau kita ya, kalau kita itu biasanya kalau kafe ya, biasanya kita nggak pakai traffic sih, kita pakai awareness ya. Jadi memang kita sengaja biar dapetin CPM semurah-murahnya untuk menjangkau orang sebanyak-banyaknya ya. Jadi di sini teman-teman bisa pilih reach. Jadi teman-teman akan meminta Facebook untuk menjangkau orang sebanyak-banyaknya iklannya, atau recall ya. Meminta Facebook untuk membuat orang itu agar lebih ingat nih dengan ininya teman-teman, apa iklannya teman-teman. Biasanya kalau recall ini berarti frekuensinya tinggi nanti ya, frekuensinya berarti tinggi banget nih nanti ya. Jadi orang yang sama bisa lihat berulang-ulang biar dia ingat ya. Tapi kalau reach ya biasanya 1:1 sih reach sama impresinya ya, jadi frekuensinya nggak terlalu tinggi. Oke, tapi misalkan di sini saya akan pilih recall ya. Jadi biar mereka itu ingat dengan kita, budgetnya nanti teman-teman bisa sesuaikan. Nah, di sini saya maksud, jadi kalau teman-teman itu adalah usaha lokal yang mana hanya menargetkan sekeliling aja, jadi kayak kafe atau warung, teman-teman di sini bisa pilih lokasinya, oke? Teman-teman tinggal tentuin lokasi tempat teman-teman jualan di mana, misalkan ya, Jiwok Surabaya ya, Surga Kuliner Jiwok nih, oke? Nah, teman-teman lihat apakah daerah segini kegedean nggak menurut teman-teman ya. Atau kalau teman-teman nggak mau, teman-teman bisa dropin juga ya. Jadi kalau teman-teman nggak yakin nih, teman-teman cari lokasi teman-teman misalkan di mana. Oh, misalkan saya di sini nih. Teman-teman tinggal dropin aja. Aduh, kok nggak mau sih? Kok nggak mau dropinnya ya? Ah, ini nih. Nah, di sini. Oke, nah ini. Terus teman-teman lihat nih. Bener nggak nih pinnya nih sama peta saya? Oh benar, misalkan lokasi kafe saya di sini. Nah, lo bisa cari berapa kilometer. Menurut saya sih 5 sampai 10 oke lah ya. Kalau 16 kayaknya kebanyakan. Kita anggap tengah-tengahnya ya, 8. Oke. 8 itu 8 ke kiri, 8 ke kanan ya. Jadi kalau dirasa kegedean bisa ganti 4. Nah, ini 4 ke kiri, 4 ke kanan. Nah, teman-teman lihat apakah oke nggak nih seginian. Jadi orang-orang yang lalu-lalang di sini atau tinggal di sini bisa dapat iklan kita. Terus teman-teman lihat nih estimasi audience size-nya. Cuman kalau misalkan untuk awareness sih saya nggak terlalu pedulikan ini ya. Saya biasanya cuekin. Terus untuk usianya, saya biasanya ya wis, culculan ya. Culculan dalam arti ya wis kayak gini aja, saya biarin brut ya, karena memang kan tujuannya untuk awareness ya. Itu kalau untuk usaha lokal yang mana teman-teman menargetkan sekeliling aja. Tapi kalau ngomongin skincare yang tadi, teman-teman karena skincare itu kan kita bisa kirim seluruh Indonesia ya. Jadi boleh untuk awal kita akan coba seluruh Indonesia. Terus nanti kalau udah jalan ya, nanti kita breakdown lagi. Nanti saya kasih tunjuk ya. Nah, di sini teman-teman bisa masukin interestnya untuk testing, misalkan apa skincare. Oke. Nah, nanti kan teman-teman bisa lihat nih, oh, skincare 73 juta nih. Menurut saya sih kebanyakan ya atau kegedean ya. Kita bisa ganti usianya misalkan berapa yang butuh skincare. Oh, 25 sampai 40 lah. Atau 50 lah ya yang butuh skincare. Terus apa, cowok atau cewek, kalau misalkan mau disamain juga boleh, cowok cewek. Nah, biasanya di sini saya akan niru lagi biar lebih kecil ya. Engage shopper.
Oke, nah kalau sudah tinggal di next ya. Terus untuk teman-teman nanti kalau misalkan iklannya udah jalan kayak 1 minggu, 2 minggu, teman-teman nanti breakdown ya. Jadi teman-teman breakdown di sini, terus teman-teman di sini pilih region. Nah, teman-teman lihat nih. Kota atau provinsi yang paling responnya paling tinggi yang mana? Misalkan di sini teman-teman bisa lihat kan, kayak kliknya paling tinggi yang mana nih? Oh, katakanlah misalkan contoh ya, coba kita lihat. Nggak bisa ya, harus dilihat satu-satu ya. Kita lihat nih, oke di sini kita lihat West Java, lumayan 22. Apalagi nih, biasanya cuma itu ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, Banten, Bali, biasanya cuma sekitar itu sih. Cuman kembali lagi ke produk ya. Tapi kalau kita di sini lihat nih, oke Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat itu yang dapat klik paling tinggi nih. Ya udah, nanti teman-teman bisa bikin campaign baru. Kalau misalkan campaign ini jelek, bikin campaign baru tapi cuma targetin itu aja. Ya, jadi cuma targetin kayak Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur sama yang tadi apa nih? Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Oke. Nah, kalau misalkan udah kayak gitu, kita nanti bisa bikin iklan lagi dan kita lihat aja hasilnya gimana. Jadi saat teman-teman nanti udah iklan, jangan di loss ya. Jadi jangan iklannya cuma dibiarin aja, tapi teman-teman lihat lagi nih. Selama 2-3 minggu ke depan, kalau misalkan iklannya kurang bagus, dimatikan, terus ya bikin lagi tapi dengan targeting yang berbeda. Misalkan apa untuk lokasi ini. Bisa juga dari umur teman-teman, misalkan teman-teman lihat nih dari umur. Yang paling respon tinggi yang mana? Oke, umur yang paling tinggi adalah 25-18 lah ya. Dua, tapi kan di meta minimal 21 ya. Jadi ya 21 sampai 44 masih oke, bisa dicoba ya. Jadi teman-teman harus mulai belajar untuk menganalisa iklan. Karena kalau teman-teman nggak bisa menganalisa iklan, ya teman-teman selamanya akan kesulitan untuk mengetahui apakah iklan teman-teman bagus atau enggak ya. Dan kurang lebih teman-teman itu aja di video ini. Semoga membantu buat teman-teman. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan lanjutan silahkan tulis di kolom komen. Dan pastikan kamu subscribe channel ini plus aktifkan loncengnya untuk dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital analogi, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnis kamu. Itu aja di video ini. Sampai jumpa di video yang lain.